komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, menjadikan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR semakin strategis. Satu tahun pemerintahan Kabinet Kerja ini menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan sejak periode sebelumnya seperti penyelesaian tol Cipali, kemudian juga menutup dan mulai menampung air di Waduk Jati Gede dan beberapa waduk lainnya. Kami juga mulai melakukan pekerjaan yang baru sesuai dengan nawacitanya pemerintahan Kabinet Kerja ini, yaitu melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran. Kita mulai pembangunan secara fokus dan besar-besaran di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, baik di pintu-pintu lintas batas negara maupun jalan paralel dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara, yang insya Allah akan kita selesaikan pada tahun 2018 nanti. Pembangunan jalan dan pembangunan di pintu lintas batas perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, perbatasan di Papua, menyelesaikan Trans Papua, menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menurunkan harga-harga kemahalan yang selama ini terjadi di Papua. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, saya yakin itu semua dapat menjaga dan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mendatang, seperti yang diamanatkan dan diharapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dengan bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, dan berjiwa seni, Kementerian PUPR yakin mampu memenuhi amanat nawacita membangun infrastruktur PUPR untuk kesejahteraan rakyat.